Selamat malam, pasar batik terbesar di Indonesia, Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah terbakar Sabtu malam. Kebakaran sulit ditanggulangi karena banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pasar. Sabtu malam, pasar batik Klewer dilalap api. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun saksi mata menjelaskan api berasal dari dalam pasar bagian barat. Api segera membesar dan merambat ke seluruh bangunan kompleks pasar karena banyaknya material kain yang mudah terbakar. Kita sholat berjamaah di masjid di Selat Isa, ada rasa bau. Menyengat itu akhirnya kita lari, ada warga yang nyatakan kebakaran di pasar Klewer. Itu aja melihat dari arah ke selatan, ternyata betul di tengah sudah api sudah besar. Ratusan pemilik kios berhamburan ketika angin kencang melemparkan percikan bunga api ke jalanan. Sejumlah pemilik kios di bagian timur pasar masih sempat menyelamatkan barang dagangannya. Sebagian pedagang menuding kebakaran pasar batik terbesar di Indonesia ini merupakan aksi kesengajaan. Kayaknya ada yang mau ngobong. Dari dulu ini ada yang SMS, Mas. Itu loh, Mas. Apa, Pak? Apa itu? Hah? Mau dibakar gimana, Pak? Lah ini nih loh, masalah satu bangun danda itu loh. Hingga Sabtu tengah malam, kobaran api belum bisa dipadamkan. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari sejumlah daerah, termasuk Sragen, Karanganyar, dan Boyolali. Tim Liputan melaporkan untuk NET.